ngeliat orang pantau. Nah, kira-kira kalau misalnya saya menjabarkan spesifikasi terus fitur-fitur, kira-kira masih bakal tertarik nggak? Ya. Atau lagi mencari-cari handphone itu? Ya boleh. Tahu dulu gimana spesifikasinya. Saya punya. Mas boleh lihat dulu spesifikasinya ada di sini. Dan saya akan terapkan. Jadi keluar kita utamakan dari museum ini itu karena alamatnya lumayan besar ya, dari 6 sampai 8 GB dan kameranya itu juga kamera utamanya 64 megapiksel dan kameranya itu 20 megapiksel. Nah, terus mau foto-foto atau kecil fotografi itu udah menurut saya tuh udah bagus banget dan harganya juga worth it banget dalam ukuran seperti itu. Nah, itu cuma sekitar 2 juta kira-kira masih tarik gak? Dari spesifikasi yang kayak gitu cuma ada 2 juta doang. Iya, worth banget kan. Dan tapi kebetulan sih saya baru beli HP. Cuma teman saya ini ada kemarin bilang saya mau beli HP. Dia lagi buka HP sih, emang apa HP-nya yang kemarin lagi rusak terus butuh buat kerja. Kalau saya dengar dari spesifikasi yang kayak gitu dengan harga yang cukup murah ya, kayaknya dia mau sih tertarik. Masih nggak mau ngomong HP 2 gitu, soalnya pasti beda banget spesifikasi handphone yang dipunya Mas sama handphone Xiaomi yang baru kita. Masa baru berapa bulan saya beli sana? Ya mungkin nanti sih, tapi kalau nggak sekarang masih belum butuh lagi. Jadi teman saya itu kayaknya tertarik banget nih, karena dia dari kemarin tanya ke saya dulu kalau ada HP yang bagus dengan spesifikasi yang dia inginkan, dia mau. Dan tadi spesifikasinya kayaknya dia cocok kayak gitu. Kira-kira saya bisa ketemu sama teman Mas gitu? Oh, biar saya tawarkan bisa sih dalam... sekarang juga bisa sih kalau sekarang bisa mau saya telepon kan? Oh boleh, boleh. Halo, Mi, lu di mana? Oh, di ke sini. Ya udah, lu bisa ke ruang 31 gak? Ini gua di sini. Ini tadi ada yang nawarin HP Xiaomi, spesifikasinya yang lu mau nih. Nah, harganya juga murah sih. Kira-kira lu kesini gak? Oh, udah kesini aja biar ditunggu sama buahnya ini ya. Soalnya gue abis ini juga ada keperluan, jadi gak bisa nemenin lu. Udah sendiri ya. Udah, oke. Okay. Ya. Bisa deh, kebetulan lagi dekat di sini. Jadi mungkin waktu 10 menit lah, mungkin dia datang. Tapi saya nggak bisa lama, saya mau ada perlu juga. Jadi mungkin nanti langsung ketemu sama dia, saya kasih kontaknya dia aja boleh. Biasa orang-orang juga di sini sih. Jadi nanti banyak tinggal kontak dia, ketemuan di sini kan, tadi udah saya bilang. Soalnya saya juga mau ada keperluan mendadak juga ini. Jadi masih banyak kan Mas kalau misalnya bantu waktunya. Ya gak apa-apa, jadi semoga nanti teman saya cocok sama ya. Terima kasih banyak ya. Teman saya Mas. Ya, bilang ya. Mbak, permisi. Iya. Mbak, selamat siang. Mbak, ketemu saya. Oh iya. Iya. Iya, duduk Mbak. Iya. Mbak, ini kan saya sudah menawarkan teman Mbak kalau misalnya dia di Xiaomi itu ada kerja baru, yaitu Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Nah, makanya itu dengan amat Mbak mau membutuhkan handphone baru. Mungkin dari saya menjelaskan fitur-fitur spesifikasi Xiaomi ini, Mbak bisa tertarik. Apa Mbak boleh lihat dulu di spesifikasinya? Kebetulan saya juga lagi butuh HP sih. Pagi itu, besok, tanggal 1 besok. Iya,
jadi tuh kita tuh ngumpulin itu dari kamera mbak, dan kameranya itu udah termasuk bagus banget. Apalagi kalau misalnya mbak kan perempuan, otomatis mbak suka kayak foto selfie gitu. Terus kalau misalnya ada kayak Instagramable, pasti kan mbak apa namanya upload di Instagram itu kan kameranya udah jadi bagus banget mbak. Dan spesifikasi yang kita pakai itu beda dari produk-produk Xiaomi yang lainnya, karena handphone Xiaomi itu kita menampilkan beda mbak dari yang sebelumnya, dan untuk harganya juga murah mbak, hanya cuma 2 juta. 2 juta? Iya. Spesifikasinya itu nggak ada di handphone yang lain, terus keunggulannya juga bagus. Mbak tertarik nggak? Tertarik sih mbak. Berapa tadi? Kisaran 2 juta kok mbak. Itu jadi gimana mbak? Setelah informasi yang saya sudah jelaskan, apakah mbak tertarik, dan saya juga membawa produknya langsung lagi biar mbak tuh lihat gitu loh bahwa produk Xiaomi Redmi 8 ini emang bagus. Boleh sih mbak. Mau aja saya satu. Satu aja mah gak dua. Satu aja deh, gak tau banyak banyak, saya gak punya adik. Ayo, kita bisa nanti mbak, kalau gitu mbak boleh tulis sama sama tanda tangan di sini ya. Ini pakai debit bisa? Bisa, mbak bisa pakai debit, kredit juga. Kreditnya itu misalnya kayak fotokopi KTP aja kok mbak. Ini tinggal disetar-setarangin kan mbak? Iya mbak. Udah mbak. Ini kalau mau mbak bisa datang langsung ke sini ya mbak, ke perusahaan toko bukaan di sini. Alamatnya juga tertera di sini. Iya baik. Mbak di sini juga bisa melihat warna-warnanya yang mbak suka itu. Terima kasih mbak. Oke, terima kasih ya mbak. Ya semoga bermanfaat ya mbak. Iya. Yeah.